Induk olahraga basket Indonesia Perbasi pastikan agenda kualifikasi FIBA Asia Cup 2021 di Indonesia berjalan sesuai rencana. Indonesia akan menjamu Korea Selatan pada 20 Februari dan Filipina pada 23 Februari di Mahaka Arena Jakarta. Pastian ini disampaikan Ketua Umum Perbasi Dani Kosasi pada acara jumpa pers Rabu siang di Jakarta. Dan acara ini sekaligus mengakhiri polemik yang mencuat terkait penundaan laga karena wabah virus corona. Yang pasti pihak Menpora menjaga kehati-hatian yang seperti yang terjadi kalau hari ini kita lihat di TV kan sudah juga ada negara yang menentukan kalau satu orang aja nanti suhu panas seluruh tim ditahan akan ribut gitu. Seperti kita untuk menjaga itu Pak, dan Pak Menpora sangat tahu kalau ini nggak di warning nanti kalau ada terjadi apa yang disalahkan negara kita. Tapi kalau FIBA tetap mau nge-push, tetap mau main, ya udah kita harus lakuin. Tapi segala risiko jadi tumpahkan di pundak kita kalau ada apa-apa. Ya kan, kita juga nggak berani mengatakan, oh menolak lebih, kan kita juga nggak mau sampai terjadi masalah dan negara kita yang menjadi tumpahannya gitu. Itu yang saya harapkan sampai sekarang Korsel datang dengan lancar ya. Yang pasti mereka sudah datang, sudah cek cek suhu semua oke. Tapi yang kita kemarin kan menjaga, harus hati-hati sekali sih. Masih ada negara Filipina. Sebenarnya Filipina juga sudah sempat telepon kita. Gimana enaknya? Saya juga nggak mau jawab ya. Kalau kalian mau datang, kita datang, silakan aja. Tapi ya itu, jangan sampai nanti kita sebagai tuan rumah, susu yang dijadikan tumpahan kesalahannya. Sebelumnya pemerintah melalui Kemenpora menginstruksikan Perbasi untuk menunda agenda ini dengan alasan mencegah penularan virus corona yang bisa saja dibawa kontingen negara lain.